Semua strategi, semua metode punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Risk rewardnya itu resikonya misalkan 2. Kalau teman-teman sudah bisa melakukan trading tanpa emosi, sudah. Halo, selamat datang di channel Profit Training, di mana channel yang selalu konsisten, yang selalu berbagi tips tentang investasi atau trading forex. Nah, kali ini kita akan mengupas suatu tema, yaitu kenapa banyak trader gagal, Pak. Nah, dengan narasumber kita, yaitu Bapak Andrew Chai. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, thank you. FYP ini, Pak, bahwa Bapak Andrew ini sudah berpengalaman di dunia trading forex selama kurang lebih 15 tahun ya, Pak? Iya. Wah, betul. Dari 2007. Wah, cukup lama sekali, Pak. Berarti pengalaman dan wawasan dalam dunia trading forex ini sudah tidak diragukan lagi. Mari kita kupas pertanyaan pertama, Pak. Ya. Apakah teknik trading saja cukup untuk sukses? Tidak cukup. Kalau cuma ngandelin teknik trading, ya tentunya itu tidak cukup. Ya, jadi selain teknik trading, tentunya ya seorang investor atau seorang trader harus memiliki yang paling basic ya, knowledge. Nah, knowledge itu seperti pengetahuan dasar. Jadi pengetahuan-pengetahuan dasar mereka harus tahu. Yang kedua, selain teknik adalah experience atau pengalaman. Jadi teknik, pengetahuan, pengalaman, jam terbang itu harus dikombinasikan sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik, mereka bisa mengambil keputusan yang jauh lebih akurat dan bisa meminimalkan resiko. Karena seperti yang teman-teman tahu, semua transaksi, semua bisnis pasti mengandung yang namanya adalah resiko. Ketika pengetahuan dia sudah miliki, teknik tradingnya sudah bagus, lalu pengalaman atau jam terbangnya sudah tinggi, otomatis semuanya akan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, lebih akurat, dan resiko juga akan jauh lebih kecil. Itu dia. Terima kasih sekali, Pak, atas jawaban dari pertanyaan tadi. Sangat menarik sekali atas jawaban yang Bapak berikan. Nah, banyak trader, terutama pemula, terobsesi mencari teknik sempurna nih, Pak. Tapi, apakah itu benar-benar kunci sukses dalam dunia trading? Tidak. Jadi, teknik trading, ya, itu hanya salah satu faktor. Apalagi kalau pertanyaannya adalah teknik trading yang sempurna. Itu tidak ada. Kenapa yang dibilang tidak ada? Karena ketika kita melakukan transaksi, ketika kita melakukan trading, semua itu bicara tentang probability. Jadi teknik trading yang sempurna, Andrew tegaskan, tidak ada. Yang sempurna itu maksudnya adalah yang pasti akurat 100%, yang pasti untung itu nggak ada, ya. Selain itu, teknik trading itu tadi Andrew sudah sebutkan adalah salah satu faktor aja. Faktor lain apa? Ada yang kita harus perhatikan atau pelajari, namanya adalah manajemen risiko. Ada lagi yang kita harus pelajari, namanya adalah psikologi trading. Ada lagi yang kita harus pelajari, ya, namanya adalah modal, manage modalnya. Jadi aspek itu semua harus dikombinasikan, harus benar, baru kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan saran Andrew buat teman-teman, jangan pernah mencari, ya, jangan pernah mengharapkan teknik trading yang sempurna, profit 100% akurat, itu nggak ada. Teman-teman mau belajar smart money concept, teman-teman mau belajar breakout, teman-teman mau belajar apapun itu, harmonic pattern, semua strategi, semua metode punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tergantung dari gaya trading teman-teman, tergantung dari modal yang teman-teman gunakan, tergantung dari time frame yang teman-teman pakai. Jadi semuanya itu sangatlah bisa menghasilkan hal yang berbeda-beda. Jadi saran Andrew buat teman-teman, ya, gunakanlah strategi trading yang kalian nyaman. Gunakanlah strategi trading yang kalian sudah pelajari dan teman-teman sudah melakukan backtest atau sudah melakukan percobaan berulang-ulang dan probability-nya di atas 60%. Kalau teman-teman bisa menggunakan strategi trading itu, kalau hasilnya di atas 60% probability-nya, barulah teman-teman gunakan trading metode itu atau strategi trading itu ke dalam real account kalian. Itu pesannya. Oke, itulah sahabat trader jawaban dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh mentor kita, yaitu Bapak Andrew Chai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana emosi mempengaruhi keputusan trading kita?
Wah, sangat-sangat besar ya. Jadi begini, pada dasarnya ketika manusia melakukan sebuah bisnis ya, termasuk juga trading, mereka itu sangat menghindari atau takut ya, mereka itu sangat takut dengan yang namanya mengalami kerugian. Karena mereka takut rugi, biasanya ya mereka selalu mempertahankan kerugian. Contohnya begini, ketika kita mengalami floating, maka kita tidak akan melakukan cut loss, bahkan kita menunggu sampai akun tersebut MC. Kenapa? Ketika kita melakukan cut loss, maka kita sudah tahu hasilnya adalah rugi. Nah, sebaliknya, ketika kita mengalami floating plus atau kita sedang mengalami floating profit, sekecil apapun, kita inginnya cepat-cepat buru-buru untuk mengeksekusi. Kenapa? Ketika kita mengeksekusi hasil trading kita dalam keadaan profit, kita eksekusi sekecil apapun karena kita pengennya pasti kan, pasti profit. Nah, jadi biasanya itu yang sering terjadi. Kalau misalnya floating loss ditahan sampai lama-lama, bahkan sampai MC atau bahkan top up lagi, tapi ketika profit sedikit, ketika warnanya biru ya, kedap-kedip, kita sudah mulai ingin ambil profit as soon as possible, nggak sabar ambil profit. Padahal kalau teman-teman ambil posisi beli dan ketika harganya naik ya, kalau kita tahan, bisa saja dia naik lebih jauh lagi. Tapi kalau kita ambil posisi beli, harganya turun, kita tahan ya, yang harusnya kita cut loss, kita nggak mau cut loss. Karena itu, tendensi manusia, tendensi kita sebagai trader pada umumnya, khususnya orang awam, mereka takut untuk melakukan cut loss. Mereka takut untuk menerima kenyataan bahwa ya, kerugian itu harus dibuang. Justru yang kita harus pertahankan adalah profitnya harus dipertahankan, loss-nya as soon as possible harus di-cut. Itu dia. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, tadi kan Bapak disebut bahwa pengalaman Bapak dalam dunia trading forex itu lebih dari 15 tahun ya Pak? Iya. Nah, apakah ada studi emosi ketika Bapak trading Pak? Iya, jadi ini studi tidak langsung ya sebenarnya. Jadi pengalaman Andrew selama ya 15 tahun lebih selalu mendapatkan data demikian, baik itu dari teman-teman, baik itu dari para member ya, baik itu dari para kolega. Mereka selalu takut untuk melakukan cut loss, di mana sebenarnya cut loss itu adalah bagus apabila kita tahu posisi ini salah, tetapi mereka itu sangat menghindari. Bahkan ketika mereka sudah menggunakan stop loss, ketika harganya mendekati stop loss, psikologi mereka akan berubah. Ketika harga sudah mendekati stop loss, dia takut karena kalau kena stop loss, dia pasti rugi dong. Nah, akhirnya stop loss-nya dirubah menjadi lebih jauh. Nah, itu udah salah sekali. Sementara sebaliknya, kalau misalnya kita dalam keadaan profit, pengen buru-buru kita close, nggak sabar. Padahal harganya itu harga yang sedang trending, sedang searah. Ini bukan studi, bukan data sembarangan, tapi ini adalah dari pengalaman kita sendiri. Kita melihat teman-teman kita trading, kita melihat bagaimana orang lain trading, kita melihat bagaimana cara mereka trading, posisi mereka trading, trading plan mereka. Bahkan sampai sekarang ada yang menganut risk reward-nya itu risikonya misalkan 2, reward-nya 1. Jadi terbalik. Harusnya kan yang namanya kita bisnis, risiko harus selalu lebih kecil daripada reward. Misalnya risikonya adalah 1, reward-nya 2. Atau risikonya 1, reward-nya 3. Itu yang wajar ya. Jadi misalnya kita pasang stop loss 100 ya, minimal TP-nya 200. Atau risikonya 100 ya, TP-nya 300. Kalau sekarang dibalik, TP-nya 100 tapi ya risikonya 200. Jadi ini udah salah sekali. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang belajar, teman-teman tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang Andrew sudah pernah ceritakan. Ya, ikuti saja rules yang lazim, ikuti saja rules yang logik, sehingga teman-teman akan bisa mendapatkan hasil dengan probability yang jauh lebih baik ya. Daripada teman-teman harus trial and error, ya akan buang waktu dan tentunya hasilnya nggak akan maksimal. Kenapa Andrew mau sharing? Karena Andrew sudah tahu, kita sudah 15 tahun lebih pelajari hal ini. Dan teman-teman tidak perlu belajar sampai 15 tahun lamanya, sama seperti Andrew gitu. Itu dia. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti saya mengambil keputusan bahwa emosi ini sangat menentukan trading kita nih Pak ya? Oh pasti, jelas sekali. Bahkan buat orang yang nggak ngerti, emosi ini bisa sangat-sangat mengganggu ya. Oke, jadi bagaimana cara mengatasi emosi ini Pak? Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Bagaimana cara mengatasi emosi begitu ya? Satu, setiap kita ingin entry, setiap kita ingin masuk posisi, buat yang namanya trading plan. Apa itu trading plan? Itu namanya adalah rencana trading.
rencana transaksi. Jadi sebelum kita entry posisi, sudah punya trading plan. Trading plan terdiri atas apa saja? Satu, entry. Kita mau entry buy atau sell. Cuma dua pilihannya, antara buy atau sell. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kita mau entry di mana? Apakah sekarang ataukah di level berapa? Nah, itu dijawab dulu. Entry buy, oh di level sekian. Yang kedua, stop loss. Berapa stop loss yang kita mau resikokan? Berapa stop loss yang kita akan pasang untuk meresikokan setiap posisi kita? Ketiga, take profit. Kapan kita harus exit dalam keadaan profit? Ketika kita entry, berapa target profit yang kita ingin dapatkan? Lalu yang terakhir, baru ya tentukan money management, yaitu dengan cara mengatur jumlah lot. Kalau teman-teman tidak yakin, gunakan lot yang kecil. Ya, pengalaman Andrew, lot itu bisa dari 0,01 sampai ya unlimited lah ya. Nah, kalau teman-teman tidak yakin, gunakanlah lot yang kecil. Tapi kalau teman-teman yakin, boleh gunakan lot yang lebih besar, asalkan tetap dalam aturan money management yang berlaku. Ya, jangan full margin, karena ini bukan judi. Ya, jadi teman-teman harus memperhitungkan 1% pun harus diperhitungkan bahwa tetap ada risiko. Walaupun kita seyakin-yakinnya posisi ini pasti naik misalnya. Jangan pernah full margin, karena sekali lagi, harga itu bisa naik, bisa turun. Ya, kalau teman-teman full margin, ketika dia 1% harganya berlawanan dengan posisi yang tadi teman-teman sudah analisa, maka bisa menjadi MC. Tetapi kalau misalnya kita gunakan lot kecil, harganya salah berlawanan, kita masih bisa memiliki ketahanan dana dan kita masih bisa perbaiki posisi itu. Itu dia. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya, bahwa tadi Bapak sudah menyinggung juga tentang pentingnya trading plan ya Pak. Ya. Bahwa di situ Bapak menjelaskan bahwa pentingnya mengenai stop loss dan take profit. Nah, dari penjelasan tadi Pak, seberapa sering trader membuat kesalahan ini Pak? Sering dan banyak. Sering dan banyak itu gini, 90%. 90% orang yang trading melakukan kesalahan ini. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah tidak pakai stop loss. Beda ya, beda kalau memang strateginya sengaja tidak pakai stop loss. Misalnya contohnya apa? Strategi contohnya averaging. Nah, itu memang nggak pakai stop loss. Tapi ada orang yang strateginya bukan averaging dan dia tidak pakai stop loss. Artinya apa? Account dia yang jadi stop loss-nya. Saldo dia yang jadi stop loss-nya. Nah, ini kan salah. Jadi ketika kita ingin melakukan transaksi dalam keadaan one shot, gunakanlah stop loss. Nah, stop loss itu maksudnya apa? Maksudnya adalah toleransi risiko yang kita bisa terima dalam setiap posisi. Bagaimanapun, seyakin apapun kalian yakin dengan posisi itu, tetap gunakan 1% risiko atau masukkan 1% paling kecil risiko ya, untuk merisikokan, oh ini market bisa salah gitu. Nah, jadi saran ini buat pemula, jangan pernah tidak pakai stop loss. Stop loss itu tujuannya baik, stop loss itu tujuannya adalah untuk melindungi posisi kita yang salah. Jadi kalau yang dilihat seorang pemula, dia trading nggak pakai stop loss, ya sudah, kita sudah tahu, ah ini amatir. Kesalahan yang selanjutnya, sudah pakai stop loss, tapi ketika posisi udah berjalan nih, harganya udah mendekati stop loss, stop lossnya dirubah. Nah, ketika kita sudah merubah stop loss, artinya kita sudah tidak disiplin dengan trading plan itu. Nah, jadi saran Andrew, kalau sudah menentukan stop loss, berarti kita langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah disiplin dengan stop loss yang ada. Nah, lalu bagaimana dengan apabila kondisi sebaliknya? Ternyata posisi benar nih, posisinya profit nih, ya sudah, aktifkan yang namanya trailing stop. Nah, trailing stop itu adalah stop loss dalam keadaan profit dan dia mengikuti harga running. Itu dia. Ya, jadi itu saran yang gue. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan tadi. Nah, kan pertanyaan sudah dijawab semua ya Pak? Ya. Nah, sebagai penutup Pak, apa saran Anda untuk trader pemula? Untuk trader pemula, ya, jangan pernah trading berdasarkan emosi. Karena harga running itu memang dibuat untuk bisa merusak psikologi kita. Kalau psikologi kita sudah rusak, akibatnya emosi kita yang akan bermain. Nah, jadi saran Andrew ya sebagai narasumber hari ini, ya Andrew sarankan buat para pemula, buat para adik-adik, tradinglah dengan trading plan yang sudah dibuat. Setelah trading plannya sudah dibuat, lakukan transaksi tersebut dengan disiplin. Disiplin, arti kata adalah lakukan trading plan tersebut, jangan dirubah-rubah lagi. Ya, disiplin. Ya, kita harus mengikuti rule yang ada. Mengikuti money management yang ada. Kalau
teman-teman sudah bisa melakukan trading tanpa emosi, sudah disiplin, otomatis probability kita untuk profit akan jauh lebih besar. Dan juga buat teman-teman, ini kan video yang sangat bermanfaat. Jadi Andrew sarankan teman-teman nonton berulang-ulang sampai paham. Kalau teman-teman udah nonton, udah baca, udah simak video ini berulang-ulang tapi masih nggak ngerti, silakan ya feel free komen ya di kolom komentar di bawah ini. Andrew akan replay ya, Andrew akan balas pertanyaan teman-teman satu persatu. Tapi apabila teman-teman masih punya pertanyaan lain yang lebih private, silakan ya tulis atau kirimkan pertanyaan tersebut di WhatsApp atau Telegram di 0815-99-10-880. Sekali lagi, karena ini video yang sangat bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share supaya manfaat ini bisa didapatkan oleh teman-teman yang lain juga. Nah, jadi itu penutup dari Andrew. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Tips trading lainnya, salam profit.